ni ulama sedunia pakat sepakat katanya puasa ni penyawise. Boleh perubat banyak-banyak perkara. Sama ada zahir dan batin. Sama ada menyakit hak sungguh ataupun menyakit hati. Dengan sebab kita puasa ni, Allah Ta'ala rakyat sepatah ya. Wa antasumu khairul lakum. Dan bahawa kamu berpuasa, kan tu sing od nan yom pen sing ti di leut samrap su jau. Gitu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Tapi dengan sebab ramanya manusia tak tahu. Katanya, gapo yang ada di dalam puasa. Itulah. Setengah-setengah orang yang puasa dapat faedah banyak. Setengah-setengah orang yang puasa tak ada faedah sekarang habuk. Puasa semata-mata puasa berok, makan, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi Jumaat minggu yang keempat bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Minggu depan boleh jadi Jumaat akhir ataupun minggu depan hari raya. Hari raya Aidilfitr. Minggu ni saya sedia khitah kepada kita dalam tajuk La'alla. La'alla artinya mudah-mudahan ataupun semoga yang akan zahir kebaikan dalam hidup muslim-muslimah. Ni daripada saya duk perhati seguguh ayat hubungi dengan Ramadan yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Baqarah ayat 183 sampai 187. Cuba tengok sikit sebanyak dah sebagai pengajian kita di pagi hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya baca turut ni dah supaya tak tubik no praden. Apabila diperhatikan sekalung ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 183 sampai 187. Hal gapo tu? Hal fardu siam dan hukum hakam Ramadan. Didapati bahawa setiap hujung ayat disudahi dengan perkataan la'alla. Nah, kalau dia kita duk biasa baca, kalau duk perhati dah pun perhati, kalau tak perhati terang perhati sekali lagi. Nah, hujung ayat dia tu la'alla, la'allakum tattaqun, la'allahum yarshudun. Ha tu. Akhir sekali, kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, gitulah. Nak ayat katanya hujung akhir tu iaitu nya la'alla, la'alla al-baqarah. La'alla ni yang bermaksud semoga. Semoga ni maknanya doi wang wa. Pua wa, gitulah. Mudah-mudahan yang memberi arti semoga kamu mendapat, mencapai, menjadi, ikutlah. Nak terjemuh lagu mana, hak pentingnya Allah Ta'ala harap mudah-mudahan kita jadi semacam ayat yang Allah Ta'ala sebut tu. Cuba perhatikan ayat-ayat sebagai berikut. Ha ni saya sengaja bubuh nak jadi nampak katanya dalil ayat. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Gapo lepas ada tu? La'allakum tattaqun. Tengok. Nah, maksudnya wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Tengok.
Tuhan wang ten yang jing. Kita puasa seperti mana orang zaman dahulu berpuasa, semoga kamu bertakwa. Tapi kalau misalkan kali kita buat kecek bahasa kapung, aku fardu dah kata mung puasa, tapi mu tak saya juga takwa. Mu tak saya puasa juga, bermaknanya mu tak saya takut ke Tuhan. Begitu. Itulah. Semoga kamu bertakwa. Mari ayat yang kedua. Nah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Situ tak ada la'alla, tapi maksud dia tu nak pergi ikut la'alla. Gapo? Dan jika kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu. Ni ulama sedunia pakat sepakat katanya puasa ni penyawise. Boleh perubat banyak-banyak perkara. Sama ada zahir dan batin. Sama ada menyakit hak sungguh ataupun menyakit hati. Dengan sebab kita puasa ni, Allah Ta'ala raya sepatah ya. Wa antasumu khairul lakum. Dan bahawa kamu berpuasa, kan tu sing od nan yom pen sing ti di leut samrap su jau. Gitu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Tapi dengan sebab ramanya manusia tak tahu, katanya gapo yang ada di dalam puasa. Itulah. Setengah-setengah hari puasa dapat faedah banyak. Setengah-setengah hari puasa tak ada faedah sekali habuk. Puasa semata-mata puasa berok, makan, minum, dak. Dak. Jimak pun dak. Tapi tak leh perkara daripada puasa dia. Sebab tu kita puasa we jadi zahir dan batin, akal fikiran kita, hati kita dan semua tiap-tiap perkara we jadi kita ni puasa. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya hubung-hubung dah lah sebab saya terah buat dah terah susung jadi itu, ketah dia lebih sekeping. Saya payam bib nak jadi cukup sekeping. Allah firman lagi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa, iaitu gapo 30 hari. Kalau tak nampak anak boleh pada hari 29 tengok nak beraya tu tak nampak, maka hendaklah kamu cukupkan puasa Ramadan 30 hari. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Walitukabbirullah, iaitunya syiar orang Islam berhari raya tu dengan takbir. Dengan molek dah saya nak raya ni, bukan tasbih raya dah. Ramai orang guna tak kena tasbih raya. Tasbih tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hak tu tasbih. Tapi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Hatu aja panggil takbir raya. Tukar semula dah. Tukar hak kita duk biasa sebut tasbih, tasbih, tukar jadi takbir, takbir, takbir raya. Ha tu jadi tukar hari ni lalu dah. Neh, kerak lidah hak duk pasang duk royak tasbih raya tu wu jadi takbir raya. We kena lalu kita sebut. Barulah istilah yang kita guna dalam Islam ni betul selalu dah. Supaya saya duk mikir benar-benar ni. Berasa nak royak kepada sangkum kita. Orang duk tulis Aidil Fitri tu. Aid ain ya da. Al Fitri orang Melayu kita tulis alif la fa ta ra ya. Hak sebenarnya ya alif belakang tak ada tu. Kakabat, kakabat. Ingat molek tu. Aidil Fitr ngan ra saja alif belakang tak ada ya. Kalau Aidil Adha adanya ya tak ada titik. Kalau baca ada titik tu Aidil Id Adhi, kena baca lagu tu. Kalau dia tak ada titik Aidil Adha, Aidil Fitr, bukan Aidil Fitri. Nak baca bahasa Melayu lah teh, siapa nak buh hak Rumi tu dak? Nak buh Fitri dengan a ai alif belakang lah teh, sebab hak tu baca Rumi. Tapi tulis tulis we kena lah orang duk pai wak pai wai ni duk tulis di depan sejik atas getok subhanallah gapo Aidil Fitri, Aidil Fitri dak tahu berapa puluh berapa ratus tahun dah duk tulis. Tak kena orang Melayu kita tulis Aidil Fitri. Nah, pakak-pakak tukar semula ni tulus-tulus siapa ambil klik hak saya kecik hari ni potong pak siapa lalu tak apa saya mai sanggup lekasik gapo hak saya raya sebab nak betul sangkum
kadang-kadang duk tulis tak kena, duk baca tak kena. Lagu itulah. Nah, habis situ. Allah Ta'ala raya ada, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan kita takbir, pakat takbir belakang hari raya. Tahu katanya, raya siapa dah? Maka kita takbir. Duduklah mana-mana, belak jalan atas motor, atas kereta, dalam masjid, di padai raya, dalam masjid, siapa nak semaya di masjid pun semaya, nak semaya di padai pun semaya. Tak ada kena duk baloh ke apa dah. Kerana memberi ke apa? Kerana memberi petunjuk kepada kamu. Allah, ni kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah Ta'ala wi kepada kita hadiah hari raya, dan dia terima puasa kita dengan sebab kita beribadat selama sebulan. Allah terima dan dia beri hadiah. Ha, boleh makan. Sebab tu hari raya tak boleh puasa. Siapa nak buak, buak lagi lah. Tapi jangan niat puasa. Orang niat puasa hari raya adalah haram. Dosa pula niat puasa hari raya. Sebab tu hewi makan dan minum. Ha tu. Semoga kamu bersyukur. Ha tengok. La'allakum tashkurun. Orang tak ngaji bahasa Arab dah. Ingat hari ni katanya la'alla tu maknanya semoga. Ha tu dalam bahasa Arab dah. Semoga kamu bersyukur. La'allakum, kum tu artinya kamu bersyukur. Mari ayat lepas pada tu pula. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ni saya ambil hak ujung-ujung ayat belaka tu. Maka hendaklah mereka menyahut seruan aku serta beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Kalau dia terjemuh soal lagi, boleh dapat kebaikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali ayat ni, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya, maknanya peraturan-peraturan. Sebab apa tu? Sebabnya ayat 187 ni hubungi dengan jimuk isteri dalam malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu, hei orang lelaki yang jadi suami, boleh jimuk isteri di malam Ramadan. Ha, tu hai rakyat hukum situ. So. Lepas tu rakyat pula, jangan kamu duduk di dalam iktikaf tapi munggi jimuk dengan isteri kamu. Ha, ni tak boleh. Batal iktikaf. Kena niat semula. Nah, kena baru semula. Orang yang cuai okat giduk jimuk dengan isteri malam iktikaf sedangkan dia duduk dalam masjid, tapi dia balik ataupun dia kelik ke rumah, dia jimuk dengan isteri. Maka Allah Ta'ala rayak hukum. Tak ada rayak katanya haram dah. Tapi nak rayak katanya batalnya iktikaf. Bagi orang iktikaf. Bagi orang tak iktikaf tak ada apa. Nah, dia duduk di rumah dia dah. Maka halal bagi dia bersetubuh ataupun tak jimuk dengan isteri. Saya tulis lagi minta maaf dah. Hari ni boleh jadi panjang sikit pada biasa. Biasanya 20 minit tapi hari ni agak-agaknya panjang sikit. Dalam kamus Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur. Ha, ni saya rayak sikit kepada kita dah. Bagi orang yang tak biasa ngaji bahasa Arab, nak rayak katanya kamus. Gapo dia panggil patanukrum hak paling besar sekali dalam bahasa Arab, namanya Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur Al-Masri. Nah, inilah. Muka 4043. Dia rakyat katanya perkataan la'alla adalah bermaksud harapan. Semoga, tomok mahu kepada sesuatu. Itu maksud yang Ibnu Manzur beri. Ia berasal dari perkataan alla. Asal dia waktu alla soal. Lam pada awal perkataan adalah ditambah supaya munasabah dengan sebutan dalam bahasa Arab. Sebab tu dia sebut la'alla. Asal dia alla saja. Dalam pada itu perkataan la'alla adalah semaksud dengan perkataan asa. Ini orang ngaji bahasa Arab dia tahu. Kalau dia ngaji utama sekali dalam matan al-ajrumiyah. Orang-orang duk pondok boleh kata ke kena ngapa belaka matan al-ajrumiyah. Baca dia panggil al-ajrumiyah. Bukan matan al-jurmiyah dah.
ni lah mate maknanya su orang nak ngaji bahasa Arab nak wipeh baca baca baris dia kena kena retinya matan al-ajrumiyah, kena ngaji sasa. Nah, yang berarti asa saat ni harapan dan semoga juga, tetapi asa dan la'alla dari Allah bermaksud satu jaminan ataupun tahqiq yang tetap akan berlaku. Ini bagi orang-orang hak pasang ilmu sikit, ambil hak ni tak apa dah. Dan sebab tu Tuhan rakyat di dalam Quran asallah la'alla, la'alla tu hampir-hampir makna, nah, maknanya sama dalam kitab-kitab yang katanya litaraji wa tawakku'i, harap dan mudah-mudahan benda tu akan berlaku. Nah, gitulah. Dalam Al-Quran terdapat perkataan la'alla ada dalam berbagai bentuk. Saya tulis situ dan lihat nota kaki alik bawah. Ha, tengok ni, saya baca sesorat tapi bukan arti semua. Ada perkataan la'alla sahaja pada tiga tempat di dalam Quran, iaitunya suratul Ahzab ayat 23, suratul Syura ayat 17 dan suratul Talaq ayat 1. Ada perkataan la'allaka. La'allaka ni maknanya mudah-mudahan engkau. Ka tu maknanya engkau. Pada dua tempat dalam Quran, iaitu dalam surah Taha ayat 130 dan surah Asy-Syu'ara ayat 3. Ada perkataan la'allahu. La'allahu maknanya mudah-mudahannya, mudah-mudahan dia. Pada tiga tempat dalam Quran, iaitu dalam surah Taha juga 44, suratul Anbiya 111 dan surah Abasa ayat 33. Dan perkataan la'allakum, ha ni tak boleh nak tulis banyak doa. La'allakum yang ada di dalam Qur'annya 59 tempat dalam beberapa surah. Dan ada perkataan la'allahum. Ha, la'allahum ni ada di atas dalam suratul Baqarah. Adanya 41 kali, 41 tempat dalam Qur'an dalam beberapa surah. Okey, naik semula tak? Naik semula. Semua bermaksud yang sama. La'alla, la'allahu, la'allakum. Nah, la'allaka, la'allahu, ikutlah. Maksudnya sama belaka. Tetapi semuanya bermaksud panggilan. Panggilan maknanya apa? Cencuan. Nah, seruan, harapan, semoga setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjalani tugas dan mematuhi syariat secara baik dan betul. Tu dah. Tuhan royak kepada kita dah. Ya panggil, 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 panggil. Ya royak mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan mereka itu. Perwa, wangwa. Tuhan tak ada paksa kita dah. Alhamdulillah. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi. Ini Imam Al-Qurtubi. Dah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi. Ia menyebut di dalam tafsirnya juzuk 1 muka 432. Bahawa la'alla adalah harapan semoga para hamba dapat mematuhi perintah yang disebut sebelum itu. Ha tu. Sama ada gapo dalam Quran dia? La'allakum ta'qilun. Gapo makna la'allakum ta'qilun ni? Mudah-mudahan kamu guna akal fikiran. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu berterima kasih. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu beringat. Lepas tu, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Ha, tu. Kerana ia memberi arti semoga yang ada dalam kaedah nahu. Bahasa Arab ialah lamukai. Ha, tu, orang yang ngaji dah nahu dah, dia akan tahu katanya lam yang duduk depan tu, dia panggil lamukai. Kai-kai makna apa? Eh? Bukan kai ayat tak? Kai sini maknanya supaya. Ha, tu, tu orang ngaji bahasa, bahasa Arab. Nah, kai maknanya untuk nak buat, supaya nak buat, ha gitulah. Atau memberi arti kamu membuat sesuatu yang jelas nyata. Cerak-cerak supaya mendapat hasil natijah yang baik. Bila kita buat sesuatu, pun ti cakut ma ko ke, ha sing launan lah. Seperti apa? Supaya kamu berfikir, berhati-hati, berjaga-jaga dan sebagainya. Itulah. Saya nak sapa ni dah. Maka dengan kita mengikuti semua ayat-ayat di atas. Ayat adalah suratul Baqarah dah. Diharap semoga mendapat ketakwaan, mengetahui hakikat siam puasa. Sebab tu kita
bila baca Al-Quran, dengar Al-Quran, email kita tu akan menambah. Saya ada tang tam-tam sampai hari ni lah. Nak buat lagu mana nak jadi adanya kos ngaji bahasa Arab dengan secara mudah. Saya tak boleh jawab pay lagi lah ni. Siapa tolong bui jawab pay kepada saya. Saya berasa syukur, terima kasih namna. Cai wela mai nanak tapi boleh bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih saya duk berasa tak payah sangat sebab kaedah bahasa orang putih dah dia tak panjang, dia tak banyak. Ha tu, dia ada present. Ya semua tu dia ada dalam bahasa Arab pun serupa. Ada present tense, ada apa ni continuous tense, ada password, ada go to, ada past dan sebagainya. Ayat katanya masa ada tiga. Tapi dalam bahasa Arab kelimuh dia, perkataan dia tu tekchan jadi banyak. Tekchan jadi banyak. So kelimuh tu pecah. Patu guna pula ya tak serupa. Kita orang jatuh sebut dengan orang jatuh tak serupa. Kita orang jatuh sebut kepada orang tino tak serupa. Saya sebut dah sebagai contoh. Kita sebutnya jazakallahu khairan. Jazakallahu khair kepada orang lelaki. Tapi kalau dia kita sebut kepada orang perempuan, jazakillahu khairan. Ha, dia tak serupa dah. Jazaki. Kalau dia orang jatuh, jazaka. Dua orang, jazakumallahu khairan. Kuma, dua orang. Kalau ramai-ramai, jazakumullahu khairan. Ha, tengok. Dia tak serupa dah. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ramai-ramai, orang tino ramai-ramai, jazakunnallah. Tengok. Tu nak ayat katanya kena ngapa, sebab tu sengah-sengah orang dia malah ngapa tu, aku malah ngaji bahasa Arab apa ayo. Tak ingat tak kita ngaji sekolah Arab ataupun sekolah hok kena duk ngapa, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna ngapa di 14 tu hok ni dah sengah-sengah orang tu payo he. Ha. Lepas tu kena duk ngapa banyak-banyak mana je balik pakat tahu lalu sini. Ha tu, hok tahu itulah. Sapakah hari ni kita berasa katanya sesanya kita tak ngapa dulu, tak sungguh. Sapakah kita tak faham Quran. Tapi kalau dia kita usaha sikit ya, insya-Allah kita faham Quran, faham hadis. Kita dengar walaupun kita tak lidah kita bukan lidah Arab, tapi kalau dia kita usaha, belalah tak kena sikit-sikit. Tak apa dulu, tapi lama-lama ya reti sendiri. Nak dia we usaha. Gitulah. Padahal ada laksud eh, buku-buku yang orang duk ngaji di tang perhatian. Saya masa saya duk ngaji di Mesir dulu, orang royak katanya ngaji ni boleh. Tapi ngaji anak hari. Seminggu berhenti sehari, ni boleh orang Jepun tu. Bincang Jepun mari ngaji di Mesir, ni boleh kecek bahasa Arab. Tapi kena ngaji anak hari. Ngaji anak hari kecek orang Arab ngajar sendiri. Ya tak, mai mikan play bahasa. Dia ngajar, bukan terjemuh bahasa ke bahasa Jepun dok. Semua orang pangcat lah kau, dia ngajar bahasa Arab. Orang Arab ngajar. Masya Allah, ni boleh kecek, boleh tulis. Dan saya duk mikir nak buat lagu mana, nak jadi ada kos boleh ngajar bahasa Arab dalam masa ni boleh, orang boleh kecek, boleh menulis, boleh dengar, dan sebagainya. Alhamdulillah, nak. Diharap semoga mendapat ketakwaan, mengetahui hakikat siam puasa, berada dalam kebenaran dan semua kehendak baik dari Allah dan Rasulnya, semoga dan dalam semua urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita berada di dalam bulan Ramadan, nah kita minta apa sahaja yang Allah Taala bagi kepada kita, mudah-mudahan benda tu akan jadi supaya tu. Nah, mintalah jadi kita ni faham Quran. Saya ayat sungguh ni. Mintalah jadi kita pakak-pakak fahamlah Quran, faham hadis Nabi, faham ajaran Allah, ajaran Nabi. Mudah-mudahan hidup kita akan jadi hidup yang cuci bersih zahir batin, dan kita mai kiau kong dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Kadang inilah. Satu hari ni hari Jumaat dah, biasa saya duk royak semua hari buat kebersihan masjid. Jadi nampak dah kita duduk lagi dalam masjid, pakak-pakak lah kita buat kebersihan hari ni sebagai hari Jumaat. Lepas tu kita juga akan semaya Jumaat di sini pada hari ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.